أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم نفهم واجعلنا من أصحاب القرآن واجعلنا من سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله. أنا طلعت Oke, mudah-mudahan ya kita coba aja. Mudah-mudahan kita sampai selesai. Sambil nunggu teman-teman. Ini karena Hana terlambat, jadi teman-teman pada sholat Isya dulu. Karena di sini belum waktunya Isya, Hana mulai aja. Sambil tunggu teman-teman, kita coba baca tafsir. Soalnya kemarin Hana baca tafsir ayat ketiga itu ada harokatnya semua, jadi pede. Coba kita lihat apakah yang ini ada harokatnya semua. Saya tadi lihat yang Ibnu Katsir. Ya, bisa teman-teman lihat sendiri. Ini agak lama loadingnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kan ini pakai harokat semua. Coba. Tafsiru suratil jumu'ati wahia madi Madani, maksud surat Madani yang diturunkan di Madinah, Hurairah, dari Ibnu Abbas dan Abi Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fi salatil jumu'ati bi suratil jumu'ati wal munafiqin. Rasul sallallahu alaihi wasallam justru biasa di dalam salat Jumat itu surat Al-Jum'ah dan surat Al-Munafiqun. Oke. Muslimun fi sahihi di riwayatkan oleh Muslim dalam sahihnya. Sebenarnya rawa yarwi ruya, jadi ini Muslim meriwayatkannya di dalam sahihnya, jadi di dalam kitab sahihnya gitu ya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Yukhbiru ta'ala annahu yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ardi ay yukhbiru. Jadi Ta'ala, mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala ya mengabarkan annahu bahwa ini lahu ma, ayat yang pertama ya. Oh bukan, toh yusabbihu lahu ma fi samawati الأرضي. Assalamualaikum. Ternyata ada Aisyah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baru masuk. Sekarang. Iya. Ya, tadi sambil nunggu gaya-gayaan nih baca. Oke.
Okay. Adalah selesaikan aja lah sampai di sini. Dari seluruh makhluk, apa ini? Natiqiha, natiq itu apa ya? Berbahasa, Berbicara, yang berbicara. No. iya, berbicara bisa. Nah, itu ya. Jadi hanya ini pembicaranya, ya, natiqiha yang berbicara, mungkin yang tidak berbicara. What is it? Oh, atau yang melafalkannya mungkin jamid yang tidak melafalkannya sama kola seperti yang dikatakan yang disebutkan wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi. Nah, ini different kind of in juga kita nanti terjemahannya bisa beda kan. Oke, okay. Ya kira karena sambil teman-teman nah, kita bisa hai, tadi Hana udah banyak tambahan lagi lah ekstra. Oh, mudah-mudahan kita dirancangkan ini internetnya lumayan jelek. Mudah-mudahan kita sampai selesai malam ini. Ini adalah 4. Oke. Dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha'u wallahu dzul fadlil 'adzim. Oke. Silakan Kak Aisyah, Salika. Dari ke isim isyarah. Jadi apa namanya itu jamid ya, nggak ada sorfnya. Fadlu. Fadlu apa Mas Dar ya? Apakah isim harf fi'il gitu kan, gitu duluan? Ya isim. Iya, isam. Iya, kalau mau ininya, penjelasan lengkapnya, kita mulailah sebutkan pola apa yang cocok dengan ini. Karena kan setiap jenis isam itu ada polanya masing-masing. Kayak isam fa'il dari small family, Ya. fa'ilun gitu kan. Kalau dari big family, mu'i dan seterusnya. Seterusnya, pola-pola isem ada semua, dan ini tidak termasuk pola yang kita pelajari, yang jali. Nah, di sini kita lihat artinya. Kira-kira bisa nggak dijadikan dibikin kata kerjanya? Gitu nggak sih? Bonti-bonti itu apa Kalau ya? bonsi itu bisa Keutamaan. nggak bikin kata kerja? Kurang tahu. Iya mungkin. Keutamaan berarti bisa nggak mengutamakan gitu kan? Mengutamakan, diutamakan bisa. Tuh ada yang udah gabung semua, silakan kasih semuanya. Waalaikumsalam. Ya, ada bounty itu artinya apa, Kak Nur? Langsung ditanya. Nanti. Coba kita tanya Google. Ya. Coba kita tanya Google. Bentar ya. Bounty. Karunia. Karunia. Oke. Nyambung nggak? Karunia. Karunia, Nyambung. oh, nyambung juga. Kalau karunia itu bisa dibikin kata kerja.
Mengaruniai. Niai, mengkarun bisa. Bisa. Mengaruniai. Ah, artinya luar biasa nih kayaknya fabel. Ah, udah betul tadi mulai dari atas nih. Fabela Ya. yafbalu and fabela yafbalu fabman. To be surplus. Ah. To be in excess, be left over, remain juga. To excess, surplus. Artinya surplus itu berlebih kan? Ya, bisa juga. Fadila ya, Kalau kayak remain, Fadila. Left of the remain. kalau remain itu tetap Remain sisa, itu bisa sisa. sisa. Ini maksudnya sisa. Bersisa karena melimpah itu sampai sisa sisa gitu kali ya. Ah, berarti ya berlebih Intinya juga sih gitu. di situ deh. Oh, gitu. Oke. Okay. Berarti ini tadi kan Fadlan bisa bisa dari family mana aja karena masdarnya sama semua. Nasara yang suruh atau Sami'a yasma'u. Dan artinya juga sama nih kan. Enggak kok. Suara Hana putus-putus ya? Enggak kok. Oh. Enggak putus-putus. Alhamdulillah. Oke. Okay. Lafzul jalalah udah nosor. Nah, oke. Okay. Ini silakan Kak Aisyah. Yuti. Yuktihi fi'il. Yuktihi fi'al. Yukti fi'il hatta yukti fi'il mudhari'. Okay. Dari family. Hatta yukti hatta yukti itu filmnya apa ya? Itu berarti Atau mudariknya kan UI yuk beli selama ya sih ya. Dan kalau aslama, kalau family dua aslama Yuslimu itu A-nya panjang kan? Ata. Wait, Ana tulis di sini. Karena kalau pendek atau small family kan? Ya. Yeah. Atau ya di gitu. Nah, oke. Okay. Lanjut, berarti kita nanti surfing. He pronoun
Mutus ya. Ya, man. Man yashau. Isim Sorry. isim mausul. Yasha'u. Yashau. PL Yasha'u apa ya isim? Asya Asya. PL dari ya PL dari tahu PM. ha Maaf, wallahu dul. Wow, halia. Iya, tebakan, bukan tebakan, misalnya pilihan Hana tuh dalam apa namanya ayat-ayat yang seperti ini, potongan ayat yang seperti ini ya. Tapi ada juga yang mengatakan ini kan wau istiqnaf kalimat baru. Jadi ada bermacam-macam kemungkinan lafaz janganlah kita skip juga. Nah, ini itu. Aduh, isim. Isim bukan. Asma khamsah itu apa namanya? Ya, ya. Lima itu halo. Iya. Ya, dipanjangkan suaranya ketika dijadikan light ya atau tipis. Hilang, Hana. Oke. Gak kedengeran ngomong apa tadi. Suara Hana udah kembali lagi. Oke. Nah. Okay. Sing sabar ya. Yang Hana sampaikan tadi panjang suaranya ketika kita menjadikan dia tipis. Ini kan tipis karena mudhaf. Makanya du. Itu yang Hana bilang. Oh, jadi kalau kalau tipis, kalau aku bingung light ya. Kalau light itu berarti yang panjang. Iya, kayak ahun kan termasuk asmaul khamsah. Ahun dijadikan biasanya kita menghilangkan tanwin jadi ahu gitu kan. Tapi ini spesial isa gitu aku. Bentar. Ahun ekspektasinya kan begini. Tapi Pastinya aku. karena dia special mudhaf panjang aku. Gitu kan Kak Aisyah? Iya. Kemudian fadli al fadli sama dengan ini hanya beda status saja. Ini rafa, ini jar. Oke. Azim al azimi udah jelas isem karena ada al, tapi isem apakah ini? صفة اسم مفعول كريمة
Sifah. Isim sifah. Isim sifat, ya betul. Jadi kayak Karim, Azimun, Hakimun, Alimun. Siva. Oke. Dan ini ada shortnya. Kalau tadi. Udah mana? Kita taruh dua-duanya ya, family-nya ya. Karena parah ya. Kita lanjutin ya. Putusnya Soalnya keluar. Ya, putus nyambung. Okay. Ya, nggak apa-apa, insya Allah. Tak apa lah. Waalaikumsalam. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.